Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Safitri. Di masa pandemi ini, kita lebih sering banyak di rumah. Yuk kita ikuti kegiatan saya. Nah, kegiatan saya biasanya di pagi hari menyiapkan sarapan untuk anak sebelum belajar online. Biasanya yang saya siapkan adalah snack dan susu. Kita sudah selesai sarapan nih, tinggal bersiap untuk belajar online. Yuk, semangat! Dari dulu saya sangat suka berkebun. Namun di masa pandemi ini, hobi saya bisa lebih tersalurkan. Dimulai dari memotong daun-daun yang sudah tua, yang sudah layu, kemudian menyiramnya dengan vitamin. Hal ini rutin saya lakukan. Karena biar bagaimanapun, tanaman juga adalah makhluk hidup. Persis di belakang saya ini adalah galeri mini saya. Mau tahu ada apa aja? Mari kita saksikan. Ecoprint adalah teknik memberi pola pada kain dengan menggunakan bahan-bahan alami. Setelah tadi saya melakukan hobi saya bersiap mengajar online. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semua? Yang nggak ngumpulin hari ini, minus 10 loh ya. Kan tugasnya udah 3 minggu itu. Itu tadi kegiatan saya sehari-hari selama pandemi di rumah saja. Dimulai dari bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk anak, mendampingi anak belajar online, hingga melakukan aktivitas hobi saya seperti berkebun dan mengajar online. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Sampai jumpa.